Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Sayyidil Anwar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala Thank you.
teruskan pengajian kita ayuhan walad, iaitu edisi kitab turaf ataupun apa ini kitab traditional, kitab lama ada kitab tua, ada juga apa ini kitab kuning. Jadi bila kita sebut kitab tua ni, ya bahasa dia pun tua lah juga. Setakat kita mengaji setahun, dua tahun, sepuluh tahun, dua puluh tahun, tiga puluh tahun, tak ada apa. Dia nak apa begitu. Kalau setakat kita mengaji empat tahun, lapan tahun, atau sepuluh tahun, atau banyak sikit, tiga puluh tahun, ataupun empat puluh tahun, dia mengaji. Tersebut.
apa akan jadi? Nanti Allah kata, niscaya, niscaya ni maksudnya tentulah, pastilah, kan? Tiada engkau mensediakan dan mustahakan bagi rahmat Allah Ta'ala. Jadi bahasa kita cakap mungkin ya mudah nak faham. Maknanya kalaulah kita ini belajar ilmu, mengaji ilmu 100 tahun, kemudian kita menghimpunkan kitab-kitab karangan ulama itu sehingga sampai 1000 buah, sedikit lah. Ataupun ada di antara kita yang mengumpulkan kitab-kitab, buku-buku sampai 20 ribu buah ataupun 20 ribu tajuk jodol, kan? Tetapi adakah dengan sebab kita mengaji dan kita mengumpulkan kitab itu, kita ini berhak atau layak untuk mendapat rahmat Allah? Itu soalannya. Mazali soal Allah dia tanya begitu. Kalau kamu belajar 1100 tahun dan mengumpulkan 1000 buah kitab, adakah kamu itu orang yang berhak dan juga layak untuk mendapat rahmat Tuhan? Jadi Imam Ghazali kata, kamu tak layak. Kalau kamu belajar 1000 tahun pun, mengumpulkan kitab 100 buah ataupun 100 ribu buah kitab pun, tapi kamu belum lagi layak untuk mendapat rahmat Tuhan. Selagi mana? Selagi kamu tidak beramal dengan pengajian-pengajian kamu dan juga isi-isi kandungan yang terkandung di dalam kitab-kitab itu. Sebab itu disebut ini melainkan dengan amal. Apa maksud melainkan dengan amal? Maksudnya begini, yakni dengan amal segala apa yang kita pelajari, kan? Dan dengan kita beramal dengan apa yang terkandung di dalam kitab-kitab itu, barulah kita ini layak dan juga berhak untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah kita ini layak untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah kita ini layak mendapat balasan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah kita ini layak mendapat keselamatan daripada segala ketakutan, kan? Ya gitu. Sebab tu tuan-tuan dan hadirin hadirat sekalian, kan? Kita sebab kalau tuan-tuan tengok di dalam ayat-ayat Al-Quran, ada-ada dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut jazam bima kanu ya'lamun. Ada ke tidak? Cuba tuan-tuan cari satu persatu ayat selai demi selai, tuan-tuan jumpa ada ayat ini, jazam bima kanu ya'lamun. Kalau jumpa, habang kat saya dalam surah mana, ayat berapa dan berapa tempat di dalam Al-Quran. Siapa dia antara tuan-tuan yang ahli Al-Quran? Jawabnya tak ada. Sebab jazaan itu maksudnya sebagai balasan. Jazaan bima kanu ya'lamun, mana balasan dengan apa yang mereka itu tahu. Dan yang ada dalam Al-Quran dua. Pertama Tuhan sebut jazaan bima kanu yaksibun, dan satu lagi jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan di atas apa yang mereka itu usahakan.
sebagai balasan di atas apa yang mereka itu amalkan. Tidak ada ayat dalam Al-Quran sebut jazaan bima kanu ya'malun sebagai balasan atas apa yang mereka itu mengetahui. Maknanya kalau kita belajar, kita tahu, tapi kita tidak usaha beramal. Kalau kita belajar 1000 tahun pun, 100 tahun pun, dan kita menghafaz 1000 buah kitab pun, kalau kita tidak beramal dengan apa yang kita pelajari itu, tidak ada apa-apa balasan. Tuhan nak balas di atas apa yang kita usahakan, yang sibun. Tuhan nak balas di atas apa yang kita amalkan, yang malun. Jadi jangan kita suka kata, oh aku belajar lama dah 100 tahun, aku menghafal 1000 buah kitab, atau aku menulis, mengarang, menyusun 1000 buah kitab, jadi aku ni orang yang layak dan juga berhak mendapat rahmat daripada Allah, mendapat keridaan Allah, mendapat balasan dengan syurga Allah, mendapat keselamatan daripada segala ketakutan, iaitu mendapat asbala minal makhawif. Jadi tuan-tuan, untuk kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridha Allah dan juga mendapat balasan dengan syurga Allah dan juga mendapat keselamatan daripada segala ketakutan, iaitu tak dapat tidak dengan beramal. InsyaAllah dengan beramal kita akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, cuba tuan-tuan tengok kita kait sikit dengan isu masa atau perkara yang berlaku sekarang ini kan. Mari kita tengok apa sebab datangnya COVID-19. Bala musibah ini. Sebabnya, cuba kita perhatikan dalam satu ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Dia sebutkan timbulnya kerosakan, kebinasaan, kemusnahan di daratan dan juga di lautan ialah dengan sebab tangan-tangan manusia. Apa maksud tangan-tangan manusia? Yaitu dengan sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, maksiat-maksiat yang dilakukan oleh manusia, yaitu apabila manusia ini tinggal beramal dengan perintah Allah, dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila manusia itu melanggar larangan Allah dan juga larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada ketika itu rahmat akan turun atau musibah yang akan turun. Jawabnya musibah yang akan turun, bukan rahmat Allah yang akan turun. Sebaliknya musibah. Sebab kita apa? Kita telah meninggalkan perintah Allah, kita melanggar perintah larangan Allah, dan juga kita meninggalkan perintah Rasulullah dan melanggar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Itu puncanya. Ini kita mengikut satu tafsiran. Kalau kita mengikut satu tafsiran lagi yang ditafsirkan oleh sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala
nafasan fil barri, apa nafasan fil bahri, kerosakan di daratan dan kerosakan di lautan. Apa maksud? Coba kita lihat, kan? Zahar al fasadu fil barri wal bahri, timbulnya kerosakan, kebinasaan, kemusnahan, kehancuran, kan? Di daratan, darat itu maksudnya lidah. Sayyidina Abu Bakar mentafsirkan al-barri bimana al-lisan, lidah. Dan tuan, lidah kita adalah di antara sebab dan punca kebinasaan. Tengok banyak orang cakap, kan, cakap bohong dengan sebab lidah binasa. Banyak orang cakap-cakap yang haram, mengumpat orang, memfitnah orang, mempelekeh orang, menghina orang, memperkecilkan orang, mencerita kaibat-kaibat tepi kain orang lain. Lidah, kan? Dengan lidah juga timbul kebinasaan. Mana? Dengan lidah, lidah kita ini orang tanggih cakap benda-benda yang tidak ada faedah, tidak ada manfaat. Banyak. Cuma tuan-tuan tengok, kita tiap-tiap hari kita cakap sehari berapa kali? Kajian, kata setengah kajian kita cakap sehari 3,000 perkataannya. Dalam 3,000 perkataan, cuba kita ukur, 3,000 itu banyak baik ke banyak jahat? Berapa kali kita mengucap subhanallah? Berapa kali kita berzikir subhanallah Allah? Hitung sehari semalam tak sampai 1,000 pun. 2,000 lagi kita cakap pun. Sebab tu di belakang ayat itu Allah Ta'ala sebut bahawa
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لعلهم يرجعون. Mudah-mudahan mereka itu manusia kembali kepada Allah. Kita kembali kepada Allah dengan bertaubat daripada dosa lidah, dosa hati. Kita kembali kepada Allah dengan istighfar. Kita kembali kepada Allah dengan wata'at, ibadah. Kita kembali kepada Allah dengan at-taqarrub, mendekatkan diri, mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba tuan-tuan tengokkan masa COVID ni, kita duduk di mana? Duduk di rumah banyak, baca Quran, berzikir, bersalawat, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ngaji dalam kaidah bahasa Arab, la'alla dipanggil apa? Lintaraji. Maknanya harap-harap. Tetapi kaidah tafsir, la'alla pada kalam Allah, mana lintahaku. Tahaku maknanya pasti, tetap. Kan? Pasti dan tetap. Tetap manusia ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok. Sebab tu bila datang COVID, banyak orang kita rasa takut dekat COVID, maka dia dekatkan dia kepada Allah. Dia takut dekat COVID kan nak keluar tak berani, dia banyak berdoa, ya Allah, angkatkanlah bala, ya Allah, jauhkanlah bala COVID ni daripada aku dan keluarga aku. Tengok. La'allahu yarji'un. Itu hikmah. Itu satu rahmat. Maknanya apa? Dengan beramal, maka baru mustahak dan patut kita mendapat rahmat Allah, mendapat ridha Allah, mendapat balasan syurga Allah. Dan juga dengan beramal akan salamah minal makhawif wal mahalik, akan mendapat keselamatan daripada segala ketakutan dan kebimbangan, akan mendapat keselamatan daripada mahalik, daripada segala kebinasaan. Kan? Nah, ini rahsianya. Baik, sebab Imam Ghazali dia kata begini. Dia kata, wahai anakku, kalau kau belajar 100 tahun pun, kalau engkau hafaz 1000 kitab pun, tapi kalau engkau tidak beramal, engkau tidak berhak untuk mendapat rahmat Allah, ridha Allah. Maknanya kalau muna orang jadi orang yang berhak mendapat rahmat Tuhan, oh, mesti kena beramal dengan apa yang kamu pelajari. Itu. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kita ini jangan tinggal beramal. Kuliah tiap-tiap malam, dan beramal pun kita mesti tiap-tiap malam. Nah, jangan kita kuliah kan lepas maghrib, kuliah lepas subuh, kuliah duha, tapi satu pun tak beramal. Tak jadi ya. Dekat ngaji saja tak beramal, tak jadi. Jadi kita beramal walaupun sikit, supaya kita ini masuk di dalam kategori orang yang beramal. Kita beramal walaupun satu kali, maka masuklah kita ini dalam kata orang yang beramal. Seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Azkar. Imam Nawawi sebut, kalau kita dengar atau kita belajar satu ilmu, kemudian kita memahami satu kali saja, contohnya kita tak dana pahamai banyak kali, maka kita ini dikategorikan sebagai orang yang sudah beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Cukup sekali buat tambara. Tapi kalau pahamai berkali-kali dan berterusan, berpanjangan sampai mati, lagi baik, lagi bagus. Kan? Begitu. Baik.